Okay. Kenapa? Pengen cerita aja, Bu. Oke, tapi suaramu nggak denger, dok. Pingin cerita tapi suaramu nggak jelas. Yang Iya, keras aku bisa. pengen cerita. Iya, aku pengen cerita aja, loh. Pingin cerita tentang? Ya, tentang aku aja sama suami, sama ya keluargaku gitu loh, Miss. Oke, boleh cerita, tapi jangan kemercek ke handphonemu, dok. Dan jangan jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Handphonemu ditaruh di dalam, pakai HP biasa aja, jangan pakai handphone. Soalnya suaranya kemercek sekali. Aku nggak pakai handsfree. Oke. Kenapa, ada apa sih? Aku kan gini, Miss. Yo. Aku di sini tuh udah mau 5 tahun ini di majikanku ini aku kontrak kedua kan. Aku loh akhir-akhir ini tuh suamiku itu terus aja nuduh aku tuh selingkuh gitu kan. Padahal kan aku nggak libur aja aku tuh nggak pernah gitu, jarang gitu. Mbak, fokus sama HP-mu, soalnya suaramu kayak kamu lagi gerak sana gerak sini, jadi nggak dengar aku, sayang. Iya kan, aku tuh akhir-akhir ini tuh suami tuh duduk-duduk aku terus selingkuh gitu. Padahal aku tuh libur aja bisa kehitung gitu loh, Miss, dalam mungkin 2 bulan gitu aku sekali gitu libur. Terus. Terus akhirnya kan ternyata itu yang selingkuh itu bukan aku gitu, tapi aku gemeter. Ternyata dia gitu yang selingkuh itu. Dia tuh selingkuhnya itu bukan bukan sama yang single gitu. Itu selingkuhnya itu sama istri orang gitu di sana itu di Indonesia itu. Terus suaminya selingkuhannya itu datang loh nemuin nemuin ibuku gitu kan. Bukannya nemuin keluarga suamiku tapi nemuin ibuku gitu. Ya kan otomatis ibuku lo kaget gitu misalnya. Ibuku lo sakit gitu loh mis. Sengaja apapun aku padahal lo cinta banget gitu loh sama suamiku apapun yang dia mau apa dia bilang aku pengen bikin ini mau usaha gitu ya udah aku kasih gitu dia pengen itu aku kasih lagi gitu udah itu ibuku kan sakit ibuku kan tinggal sama nenekku terus nenekku mau meninggal gitu kan di sekarang itu ibuku lagi posisinya dia sakit gitu. Terus saudaranya ibuku itu gimana ya malah ibuku itu katanya rumah yang nenekku tempatin itu dijual katanya gitu kan nggak ngasih ibu kesempatan harus sekarang pergi gitu loh kayak kesannya itu cepet usir ibuku gitu loh mis terus dan aku loh ya sebagian uangku kan aku udah aku juga mungkin aku bodoh gitu ya sama suami percaya banget gitu loh mis ya mau ini dia aku kasih sebagian uangku itu dia aku habis itu kan sama dia gitu mis terus waktu posisinya ibu kayak gitu sekarang saudaranya saudaranya itu ya kayak seolah-olah muslim gitu kan iya tuh aku tuh kayak gimana tapi aku loh mau minta pulang tapi kan aku masih punya adik gitu karena kan aku yang biayain dia sekolah gitu kan terus aku mau minta pulang juga kan majikanku baik banget tapi banget gitu aku juga nggak tega gitu loh iya aku tuh kayaknya hati aku tuh kayak gimana gitu tapi ibuku lagi sakit aku lu bingung loh bisa aku harus kayak gimana gitu Terus kamu sendiri maunya apa, ya? iya aku tuh rasanya aku nggak punya teman gitu misalnya aku nggak punya teman cerita aku lo pengen diceritain kayaknya semuanya beban di hati aku itu gitu padahal aku lo sama saudara saudaranya buku itu kalau aku nggak pernah pelit gitu loh mis mereka ini gitu aku kasih gitu adanya ibuku aja masih punya utang sama aku juga aku pinjemin tapi dia kok kayak gitu gitu sama itu sama ibuku itu aku bingung gitu. Yang kamu bingungkan tentang keluargamu atau tentang suamimu dulu nih, kalau boleh tahu. Keduanya juga aku lo bingung aku kayaknya sama suamiku kok aku kalau aku lanjutin juga kayaknya kan aku gak mungkin gitu loh misalnya kan aku gak mau loh udah itu kan dia kayak gitu sama orang lain gitu sekarang aku paling bingung itu masalahnya ibuku karena kan ibu sama bapak itu kan udah pisah gitu udah enggak
udah nggak sama-sama lagi. Aku cuma punya satu adik, itu pun laki-laki, masih aku biayain gitu kan. Bukan, aku tuh bingungnya ya gitu. Sekarang ibuku itu yang sakit, nah dia kan ya itu rumah yang nenek itu mau dijual gitu, saudaranya itu kan. Meskipun mungkin nanti ibuku dapat ada bagiannya juga kan, ya aku tetap loh, sekarang aku belum bisa beliin rumah gitu loh. Mis aku tuh bingung gitu, tapi dia nggak ada yang jagain, dia sakit gitu. Aku tuh bingung Kamu harus kayak pingin gimana. sebenarnya, kamu bingungnya pingin pulang atau pingin bertahan gitu? Aku sebenarnya kalau aku pulang ya adikku kayak mana gitu, masih sekolah kan aku yang biayain gitu loh. Mis kalau aku nggak pulang tuh ibu sakit gitu, misalnya tuh rasanya sekarang itu udah jatuh, aku mesti ketimpa tangga juga gitu. Udah aku lo bingung aku harus kayak gimana gitu. Aku Sebentar, juga pertanyaannya kamu kamu maunya apa dulu nih sebelum kamu bingung mau gimana? Pertanyaannya kamu maunya apa dulu? Kamu sendiri maunya apa? yo, aku pengennya aku pulang itu kalau adikku udah selesai sekolah gitu loh, Miss. Tapi aku lo bingung sekarang ibuku nggak ada yang jaga. Aku sama mau mau pulang aku lo yuk kayak mana, belum ada tabungan yang lebih gitu loh, Miss. Kalaupun gitu aku kalau sama majikanku mau bilang pulang gimana gitu, aku cara bilangnya aku nggak beneran jujur gitu loh, Miss. Bukan, kalau masalah majikan kamu pingin pulang, kamu dengan majikan gak ada hubungan. Kamu boleh pergi kapanpun kamu mau. Tapi pertanyaannya, kalau kamu sudah pulang Indonesia nih, sekarang ibumu gak ada yang jaga, padahal kamu punya uang. Itu aja gak ada yang mau sama ibumu, apalagi suatu saat kamu pulang gak punya uang. Nah, ya itu loh, Miss. Kamu punya uang aja, keluargamu gak ada yang mau sama kamu. Apalagi kamu gak punya uang. Iya. Aku harus Benar nggak? gimana sekarang, Miss? Ya udah, kamu tetap bertahan di situ aja dulu, menurut pendapatku. Terus kalau misalkan di buku apa, gimana ya? Siapa yang jaga dia? Aku cari orang gitu yang buat Iya, jagain dia gitu. ya cari orang untuk jagain dia dulu. Karena kamu cari orang di Indonesia 2 juta itu gaji sudah tinggi sekali. Gitu ya, Miss. Iya, tapi kalau kamu yang pulang, kamu nggak akan ada apa-apanya. Iya, Miss. Benar nggak? Iya, Iya, Miss. Aku aja perasaan aku kerja aja kok aku nggak, maksudnya aku masih mereka gitu. Aku masih nggak dihargain gitu. kamu masih cantik, masih kerja, masih punya uang. Keluargamu aja nggak menghargai kamu. Apalagi kamu punya punya pulang. Siapa lagi yang menghargai kamu? Iya. Adikmu masih sekolah umur berapa? Dia udah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA kan bisa jaga ibumu, Tondo. Tapi laki-laki loh, Miss, dia itu. Kenapa kalau laki-laki? Nah inilah, inilah nggak bagusnya seorang anak laki-laki kalau dibilang anak laki-laki tidak bisa menjaga ibu. Enggak juga. Waktu ayah Iya. saya sakit itu ibu. Adik saya loh yang jaga adik laki-laki saya. Enggak ada hubungan. Emangnya kalau adik laki-laki hanya boleh main bola, tidak boleh menjaga. Kan juga enggak, toh. Iya, lagi adikku tuh bikin pusing aja, terus juga lagi aku tuh udah nggak mau ngomong juga loh gitu. Kenapa adikmu tidak mengabdi? Gaya-gayaan. Enggak juga gitu, kalau misalkan sekalinya ya nunggu di rumahnya, kadang-kadang aku banyak ditinggalin gitu loh. Jadi akunya kan ya kayak mana gitu loh, mis nggak tenang gitu kalau aku punya sendirian, masih sakit apa-apa, masa harus nyuci semua sendiri gitu loh. Akunya tuh jadi kayak mana gitu loh, aku tuh sama orang tua tuh Jadi adikmu tidak pernah membantu walaupun cuma cuci baju aja. iya enggak loh, Miss, dia itu Wah, itu adik manja itu. Suatu saat kamu pulang pun tersiksa. kamu akan tersiksa kalau adik kayak gitu. Saya pernah ada lihat seorang mbaknya jadi TKW, adiknya gaya-gayaan, hura-hura, montoran, weng sana, weng sini. Akhirnya apa? Kakaknya pulang dipalai, malah kakaknya digebuki. Saya pernah lihat itu. Aku mengerikan sekali itu. Berarti adikmu ya durhaka, ngapain kamu nyekolahkan dia? Dia aja tidak mencintai keluarganya. Suatu Iya. saat dia sebesar menikah, dia nggak akan peduli lagi sama kamu. Iya. Aku tuh jadi kayaknya tekan sama sini gitu loh, Miss.
Bingung aku tuh, udah aku gak mikirin lagi masalah laki-laki suamiku itu, udah aku habis lah, udah itu bukan rezekiku aku, intinya gitu ya. Kita ke depannya tuh jangan terlalu percaya juga lah sama laki-laki gitu kan. Sekarang kita nggak usah ngomong jauh-jauh laki-laki lain. Adikmu aja nggak bisa ngadi. Iya, iya. Adikmu loh. Saya tidak itu ya. Karena saya juga memiliki anak yang dibesarkan oleh seorang nenek. Dia itu Iya. bisa mengendalikan emosinya, bisa baik, bahkan bisa menjaga keluarganya gitu loh. Lah itu kenapa ibu kandungnya sendiri tidak bisa dijaga? Iya, habisnya aku tuh bingung Nggak dengar gitu. suaramu, Mbak? Iya. Malah mati suaranya. Ada loh aku ini, Miss. Ya, itulah dilema ya. Saya kurang tahu ya. Saudara laki-laki itu, saya nggak tahu bagaimana menyadarkan anak-anak muda sekarang ini. Apalagi, ya intinya adalah terserah kamu sih, sayang. Kalau menurutku, karena adikmu, kamu berjuang untuk adikmu, tapi adikmu sendiri kurang baik. Saya nggak tahu. Kalaupun dia lulus SMA, belum tentu dia berterima kasih sama kamu. Ya. Udah agak baik di situ. Udah agak lega. Yang penting jangan menyerah aja. Iya. Kapan-kapan libur main ke tempatnya Miss Yuni ya. Oh, iya, Miss. Nanti aku cari lagi. Kamu boleh datang.